Dan bahkan rasa
dengan hati yang hasan. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari kesempitan dan kesedihan. Nah, masyarakat muslimin rahimahumullah, kemudian dalam Al-Quran Allah mengajarkan kepada kita sekalian, Allah menuntut kepada kita sekalian bahwa apabila kita dapat menunjukkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kepada kita untuk tidak kita merasakan takut dan khawatir serta sedih di muka bumi. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, Al-Ladina Allah Tumma Shqabamu Wala Khawfun Alayhim Wala Hum Ya'zanun Ulaika Ashabul Jannah Khalidina Fiha Jazaa'an Bima Kanu Ya'malun. Mereka-mereka yang berkata, Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqamah dengan perkataan ini, maka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih di atas mereka. Dan mereka-mereka itulah yang nanti akan menjadi penghuni surga, dan mereka kekal di dalamnya sebagai balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, masyarakat muslimin rahimahumullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan kepada kita bahwa sepanjang kita di dalam hidup dan kehidupan ini, iman kita semakin tambah mantap, iman kita semakin teguh. Dan oleh karena itu kita berkata hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling utama adalah di dalam hati diri pribadi kita, bahwa Tuhan kita adalah Allah. Kemudian kita istiqamah dengan perkataan itu, maka Allah akan memberikan jaminan kepada kita bahwa kita dalam hidup kehidupan dunia ini tidak akan merasa khawatir dan tidak akan merasa sedih. Bahkan Allah menjanjikan kepada kita akan diberikan surga di akhirat nanti, dan kita akan dikekalkan di dalam surga itu sebagai balasan dari apa-apa yang telah kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apakah yang disebut dengan istiqamah? Istiqamah adalah teguh pendirian atau tegas di dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah yang beriman. Ketegasan di sini adalah bahwa kita akan siap untuk selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan selalu siap dan tegas untuk meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan istiqamah. Maka apabila dalam keseharian kita, kita akan selalu teguh untuk melaksanakan perintah Allah, apakah perintah Allah merupakan sesuatu yang wajib, bahkan sesuatu yang sunat pun kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian dalam hal larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya yang diharamkan, akan tetapi yang makruh pun kita upayakan untuk kita tinggalkan. Apabila kita bisa melaksanakan sedemikian itu, maka itulah yang disebut dengan istiqamah. Ada teguh pendirian kita, tegas dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah yang beriman. Maka Allah akan menjamin kepada kita sekalian bahwa dalam kehidupan kita, keseharian kita, bagaimanapun seluruh dan masalah yang menimpa kehidupan kita, diri pribadi kita, keluarga kita, bahkan diri sahabat baik kita, kita tidak akan pernah merasa takut, kita tidak akan pernah merasa sedih, oleh karena Allah menjamin segala firman-Nya ini. Dan bahkan Allah menjadikan pula untuk menganugerahkan kepada kita surga Jannatul Na'im sebagai balasan dari apa yang telah kita kerjakan dari sifat istiqamah kita ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan sifat-sifat yang seperti ini, istiqamah dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita bersandar kepada siapapun, semata-mata hanya kepada Allah. Wallahu ahad, Allah Maha Esa, Allahus Samad. Hanya kepada Allah tempat memohon, tempat meminta, dan tempat menyandarkan diri, tidak kepada orang lain dan tidak kepada siapapun. Mudah-mudahan kiranya Allah menguatkan iman kita, mematahkan istiqamah kita, dan sekiranya dalam kesayangan kita, mudah-mudahan kita menjadi orang hamba Allah yang istiqamah, yang senantiasa berpendirian, dan dengan itu pula mudah-mudahan kita dihantarkan oleh
menjadi hamba Allah. Kalau kita dipanggil oleh Allah, kita dapatkan husnul khotimah. Dari ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias.